Kongres selanjutnya di kesempatan siang hari ini akan kami bawa Anda untuk menyaksikan kelas sporting race merupakan 117. Di sini adalah pembalap Falah Acil, kemudian ya ini dia Robby Rizaldi di grid yang kedua. Grid ketiga ada Azizian kembali akan bertarung dengan motor yang berbeda, mesin mono untuk dimatikan yang di belakang. Sementara kami juga melihat kesiapan 84 Anggi Dianturi Air Speed Race Mandira Lotbox GLB Motor. Sementara ada pembalap berikutnya di grid yang kelima, Felix Pede di Wasena Racing Team. 55 Irfan Akbar Amorfati ya jelang start untuk keluar ya, mesinnya dimatikan. Yeah.
gerakan kalau kita lihat dari layar kaca saudara, pembalap nomor 117 ini motor yang begitu tenang, suspensinya bergerak dengan apik saat memasuki garis. Posisi ketiga Rio Nur Wicaksono. Posisi kedua Azi Ziad Neusalam. Dan juara pertama dari Laksana Mulia Fala Acil.
berkenan mengadukan tanda penghargaan Bapak Eki Akmaluddin selaku representatif chairman of Bakri, Bakri and Brothers. Oke. Ya, saat ini tengah dilaksanakan pengaturan pemenang. Dan sekali lagi seluruh petugas lapangan untuk istirahat dulu di markasnya. Audio akan kami silent terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Eki Akmaluddin yang saat ini tengah mengadukan tanda penghargaan. Tentunya para juara dan asisten dan Falah Acewa ranking pertama atau juara pertama pada kelas metik ini.